Pelatih Uni Emirat Arab U17, Alberto Gonzalez tidak setuju jika timnya dijadikan favorit di grup B. Dan mengaku terkesan dengan keramah tamahan warga Indonesia. Sebelum lanjut menonton, mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan loncengnya. Semoga kita semua dan keluarga selalu dalam keadaan baik-baik saja, amin. Pelatih Uni Emirat Arab UEA U17, Alberto Gonzalez mengakui timnas Indonesia adalah tim favorit lolos ke Piala Asia U17 dari grup B. Indonesia dan UEA bersama Malaysia, Palestina, dan Guam tergabung di grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023. Pertandingan grup B terpusat di Stadion Pakansari, Cibinong dan akan dimulai pada Sabtu 1 Oktober 2022. Pelatih Uni Emirat Arab U17, Alberto Gonzalez tidak setuju jika timnya dijadikan favorit di grup B. Ia justru menilai Indonesia tim favorit lolos dari grup B. Sejujurnya kami bukan tim favorit. Tentu Indonesia adalah favorit karena tuan rumah dan mereka akan merayakan ini, ucap Alberto Gonzalez dalam konferensi pers, Jumat tanggal 30 September 2022. Meski begitu, Alberto Gonzalez menilai semua kesempatan para peserta untuk lolos ke Piala Asia U17 2023 sangat terbuka. Dari sisi kami, saya akan katakan kesempatan semua peserta sama. Kami siap melawan Guam, Palestina, Indonesia, dan Malaysia, ucap Gonzalez. Kami menganggap setiap pertandingan penting termasuk melawan Indonesia. Karena lawan Indonesia jika menang tidak mungkin juga mendapat 4-5 poin. Kami akan bertanding di negara Anda. Target saya adalah menghilangkan tekanan terhadap pemain, kata Gonzalez. Di sisi lain, Gonzalez memuji keramahan warga Indonesia dalam menjamu tim tamunya di kualifikasi Piala Asia U17 ini. Terima kasih untuk keramahan di Indonesia. Kami senang di sini, ucap Alberto Gonzalez. Alberto Gonzalez juga mengaku terkesan dengan keramah tamahan warga Indonesia. Dia juga senang dengan fasilitas yang disediakan kepada tim asuhannya. Persiapan tentu tidak bisa dipisahkan dari fasilitas yang diberikan kubu tuan rumah. Fasilitas yang baik akan menunjang persiapan yang baik pula bagi sebuah tim yang akan bertanding. Hal ini dirasakan oleh Uni Emirat Arab U16. Sang pelatih, Gonzalez amat terkesan dengan fasilitas yang diberikan Indonesia kepada pasukannya selama kualifikasi Piala Asia U17 2023. Fasilitas sangat bagus, kami di hotel bagus. Fasilitas sangat baik, sekarang kami tak ada masalah termasuk soal detail kecil, semua berjalan baik, kata Gonzalez pada jumpa pers. Apapun yang kami minta tentang waktu berlatih, lapangan tidak ada masalah. Kami sudah berlatih di dua lapangan, saya lupa nama lapangannya, sambungnya. Singkatnya, Uni Emirat Arab U16 diperlakukan dan disambut dengan baik oleh orang Indonesia. Gonzalez juga terkesan dengan sikap ramah masyarakat Indonesia kepada delegasinya. Sejak tiba tanggal 26, saya pikir orang-orang sangat ramah, baik dan kami sangat senang berbagi dengan kalian pengalaman, dan kompetisi ini, pungkasnya. Terima kasih telah menonton sampai selesai, jika video ini bermanfaat silahkan like, comment, and share, jumpa lagi di konten selanjutnya, Bravo Timnas, Jayalah Garuda Indonesia.